Halo Om, selamat malam Om. Malam Mas. Lama jumpa ya, lama tak jumpa lah. Dengan yang nggak jumpa. Ini dengan Mas siapa ini? Mas Darsono sendiri ya, dari ya, Banjarnegara. Main ke? Ini Pialang apa? Pialang apa Lombong 3. Ya. Ini bawa apa aja ini amunisinya? Saya bawa lobet Margono. Ini tadinya bahan baru jalan ini pertama gantang, alhamdulillah jalan di sini Mas. Pertama jalan? Pertama gantang langsung jalan. Langsung juara. Alhamdulillah. Dapat burung dari mana Om? Ini dari temen daerah Jawa Timur Mas. Jawa Timur? Iya, bahan. Bahan. Iya. Bahan konslet atau bahan emang bener-bener bahan dari nol? Materi. Iya. Ini dulu materi bahan ya? Iya Mas. Tapi udah ada lagunya ya, konslet? Udah gacor-gacor minor. Oh cuman gitu. Gacor-gacor minor doang? Iya. Itu berarti ini nyat... juga jodohan baru Mas. Jodohan baru? Iya. Belum ngawet. Perawatannya gimana sih Mas? Kalau beli bahan gitu kan, beli bahan-bahan kayak gitu ya. Terus ngerawatnya gimana sih sampai dia sampai ke konslet? Ya biasa pagi dikeluarin rumah, terus dikasih sepok besar, suruh mandi sendiri. Soalnya ini nggak suka disemprot. Terus habis itu dijemur secukupnya. Ya habis itu diangin-angin gitu. Diangin-angin, itu rawatan harian ya? Iya. Kalau ini sedikit agak menjerumus sedikit ya? Iya. Biar yang pecinta labet, biar pengen tahu. Iya, itu iya. Awal mula dari sistem ke gacor terus ke konslet itu bagaimana Om? Dari nol? Dari nol? Iya, ini kan dari nol kan? Dari nol kan tetap pertama pemilihan materi. Iya, pemilihan materi dia udah dapat. Udah dapat. Yang terus ya rawatan harian. Rawatan harian seperti yang rawatan dibicarakan ya, tadi tuh. Ya, terus nanti dipisah dari burung-burung banyak, disendiriin biar gacor. Iya, biar gacor. Semakin gacor, luar birahi gacor, terus kita jodohin. Itu kalau karakter si jantan. Jantan. Ini jantan ya? Jantan Mas. Kalau betina beda lagi. Lebih dominan enak ke jantan atau betina? Kalau saya sukanya jantan Mas. Jantan. Enaknya di jantan gimana Mas? Ya kalau udah ngunci tinggal cari setelan lapangannya, biasanya udah kayak gitu terus Mas kesananya. Tapi kalau betina masih terpengaruh sama cuaca, terus sama jodohan, terus mungkin salah pakan aja berubah gitu. Berubah. Ini kan dapat bahan dari ya dibilang bahan ya bahan ya. Iya. Ini kan baru pertama kali gantang. Iya. Itu ya ibarat kata latih lah Mas. Melatih. Iya. Melatih burung ya. Tapi di event besar. Ya. Tadi kan bawa amunisi utamanya Margono. Margono. Terus saya bawa bahan-bahan 3. Lah terus kok yang kelihatan menonjol ini. Lah terus ini tak coba tak gantangin, alhamdulillah jalan, terus mendadak beli tiket gitu. Burung yang dulu di mana Om? Yang namanya siapa itu? Oh, yang Condet. Iya, Condet. Condet di pertama kali Kalimantan kan Timur Mas. Oh, di Kalimantan. Udah laku ya? Udah, alhamdulillah. Udah laku terus libur lama ini kayaknya. Ya, di sana kebetulan yang beli orangnya sibuk Mas, jadi enggak bisa keluar-keluar gitu. Ya buat pajangan teras aja Mas. Kok ini usil mulu ya? Gak seperti tadi di gantang ya? Ya ini namanya burung bahan sih ya. Ya belum masih, belum jalan sepenuhnya. Masih ada nakalnya kadang itu. Ngomong-ngomong Om. Ya. Dulu kan kok dulu ya kemarin ya? Kemarin itu kan lockdown ya. Lockdown jarang keluar. Itu sekarang udah punya berapa bahan itu di rumah? Kalau bahan banyak Mas. Bahan cuman, banyak. Ya masih ada yang gacoran, ada yang baru minor, ada yang baru bunyi sekali dua kali, ada yang udah jalan lapang gitu. Tapi yang udah jalan sepenuhnya full seperti Condet itu ada? Itu ada Margono. Margono itu sendiri. Ya. Kira-kira ada yang dijual kakak? Pasti dijual soalnya bak. Iya bakul Indonesia. Duta bakul Mas. Duta bakul Indonesia. Ya. DBI. Kalau cocok pasti dijual. Iyalah. Harga gak mungkin corona. Iya. Sekarang harga new normal. New normal, buset. Berarti harga new normal
Ya di, udah normal. Udah normal sepenuhnya. Pas jam 6 ya, tergantung spek lah Mas. Tergantung spek. Oke. Kalau ini kan warna Mas. Warna. Ya, tapi durasi lagi, juga. Lobet korslet yang warna. Warna. Gitu. Iya lagi ngetren. Tapi yang PB belum dapat ya? Ada, oh ada juga, ya. Tapi belum diterbitin ini. Itu masih baju bunyi satu kali dua kali lah. Ya sekali lagi ada di rumah. Datang aja ke rumah Mas. Oh, oke, okay. Kapan-kapan saya akan main ke rumahnya Mas. Siapa ini? Darsono. Ya namanya Banjar. Darsono fornya Banjar. Ya. Coba apa lihat-lihat bahan-bahan boleh, lah. Boleh. Beli juga boleh, Mas. Wah, buset, kalau beli saya uangnya yang belum ada sih. Ngutang boleh bisa ini. Bisa dikredit. Oh, buset, bisa dikredit. 3 kali bayar boleh, Mas. 3 kali bayar. Yang sore. Nah, itu sehari kan. Mau ngomong sehari tapi dia udah nyeplos duluan. Boleh, Mas. Yaudah, om, makasih, om. Ya udah, makasih ya. Semoga sukses buat Fortuna BF Banjar. Ya, siap, amin. Ya, makasih, Mas. Ya.